pancaran cahaya UFO gegarkan penduduk China. Beijing, satu rakaman memaparkan cahaya terang didakwa dipancar dari objek terbang tidak dikenali UFO melintasi sebuah lapangan terbang di China, sekaligus menimbulkan rasa panik dalam kalangan penduduk tempatan, lapor akhbar The Sun semalam. Pemandangan yang menakutkan itu berlaku di bandar Shenyang awal minggu ini dan dirakam oleh orang ramai di sekitar kawasan lapangan terbang. Menerusi rakaman tersebut, pancaran cahaya itu kelihatan menjulang di atas bangunan lapangan terbang dan suasananya kelihatan seperti dalam filem science fiction yang sering ditonton. Rakaman itu menjadi tular di media sosial dengan pelbagai spekulasi muncul daripada orang ramai yang mendakwa bahawa ia adalah cahaya dari dunia lain di angkasa lepas. Selain itu, ada juga yang mencadangkan bahawa cahaya itu mungkin adalah kesan penggunaan teknologi asing seperti hologram. Bahkan berkemungkinan adalah portal ke dimensi lain. Bagaimanapun, sebilangan netizen di laman perkongsian Reddit memberikan pendapat lebih munasabah. Iaitu, cahaya itu mungkin biasan atau pantulan cahaya matahari. Seorang pakar meteorologi tempatan Xia Wandong kemudiannya menjelaskan bahawa awan tebal di kawasan itu telah mengaburkan struktur bangunan yang ada di sebaliknya. Hasilnya, wap air di udara membiaskan cahaya dan menghasilkan kesan pancaran cahaya aneh. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.